Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim ataupun dia panggil Hisnul Muslim. Perisai Muslim, himpunan zikir dan doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ha, cantik kitab, nama kitab ni comel. Perisai Muslim nama dia. Doa yang ke-24, doa selepas membaca tasyahud akhir sebelum salam. Cuba kita baca. Doa ni kena baca. Bila kita nak baca ni? Lepas kita baca selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud. Selepas tasyahud. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Nah, jadi bacaan doa yang 24, doa selepas majtasu akhir sebelum salam. Jadi kena ingatlah doa ni. Lepas wajah tasyahud, kita baca apa dulu? Selawat. Lepas selawat, sambung dengan doa ni. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Wa min azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Ingat dah? Tak ingat mana doa nak baca hari-hari ni dalam solat kita ni. Dalam solat kita berapa kali ada tasyahud? Berapa kali tasyahud sehari solat? Macam mana, 5? Subuh 1, Zuhur 2. Nak tasyahud ni soalannya. Tasyahudnya ada berapa kali? Bila ada tasyahud? 9 kali. Itu dipanggil tasyahud seluruhnya dalam semayan. Tapi tasyahud akhir yang ada ni, ada doa ni, tasyahud mana? Tasyahud akhir. Ingat betul-betul. Dia tulis tu tasyahud sebelum salam. Nama ke bijak jupohan ni malam ni pakai tasyahud lakon. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Wa min azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Maksud dia, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Satu, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Berapa? Dua, aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Tiga, dan aku berlindung denganmu daripada fitnah al-masih dajjal. Itu nak belajar 4. Jadi inilah di antaranya yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita minta berlindung dengan 4 perkara ini di akhir salat kita. Sebelum kita salam, minta berlindung dengan 4 perkara ini. Apa sebabnya? Jadi memandangkan fitnah. Fitnah ini tu'radu 'alal qulub. Dalam hadis ada mengatakan tu'radu 'alal qulub. Akan dibentangkan fitnah ini di atas hati anak Adam ini. Ka'ardil hasir udan-udan. Seperti tika tu, satu bila satu, satu lain dia tu.
Jadi nak ceritanya, fitnah ni mari terlalu banyak. Jadi dalam bacaan kita kali ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita supaya minta berlindung dengan fitnah ini. Yang pertama sekali, min azabil qabri. Atau mana min azabil qabri, aku minta berlindung daripada azab kubur. Maka di sinilah kata alim ulama kita bahawa azab kubur ni jelas pada kita, ada ke tak ada? Jawabnya ada. Kalau tak ada, kenapa Nabi kita nak suruh minta berlindung dengan dia? Wa min azabi jahannam, minta berlindung dengan azab neraka jahannam. Dua, maknanya kubur ini sebelum daripada neraka jahannam. Fitnah kubur ini sebelum daripada orang itu sampai ke neraka. Aku minta berlindung denganmu daripada azab, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, tanda itu kata alim ulama kita, maksud di sini al-mahya dengan makna hidup, fitnah waktu hidup. Wal-mamat, fitnah mati. Fitnah hidup ini akan dicuba manusia itu ketika dia hidup. Waktu kita hidup, sekarang ini kita hidup ke mati? Hidup. Maka dia akan mari ujian, mari cobaan dengan dunia, dengan syahwat, dengan segala macam-macam benda. Dan yang paling berat sekali, iaitulah fitnah di akhir kehidupan kita. Kita mati di atas landasan apa? Ini kita takut. Kemudian Nabi kita minta berlindung sini daripada min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah mati. Apa dia maksud fitnah mati di sini? Jadi ulama kita mengatakan wakhtalafu fi fitnatil mamat, berbagai-bagai penafsiran tentang fitnah kematian ini. Ada yang mengatakan fitnah kubur, mana minta berlindung juga dengan fitnah kubur. Hak tadi azab kubur. Ada pendapat yang kedua mengatakan fitnah ketika ihtidar. Ini kita takut tuan-tuan. Apa makna ihtidar? Di saat kita nak mati, malaikat sudah mari dah, malaikat maut dengan alat-alat pencakup dia nak tarik mari nyawa kita. Pada waktu itu manusia difitnah dengan berbagai-bagai ujian. Syaitan mari, iblis mari. Jadi itu di antara yang kita minta. Jadi dikatakan fitnah kematian ini kerana orang yang nak mati ini hampir sudah dengan mati. Ini pandanganlah. Jadi ada juga yang mengatakan fitnatul mamat, iaitulah fitnah kubur. Fitnah kubur di sini, jadi yang zahirnya tidaklah berulang di sini kerana azab kubur itu lebih dahsyat daripada fitnah kubur. Fitnah kubur mungkin termasuk dalam ujian-ujian yang akan ditanya. Tapi azab kubur lebih darat daripada itu. Itu di antaranya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tanda situ baik-baik. Apa dia makna al-masih ad-dajjal? Dajjal, dajjal tu kita kan dengar nama dajjal ni tak? Dajjal ni satu makhluk yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan awal lagi. Walhalnya kita tahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada kita bahawa dajjal ini akan mari bila di akhir zaman, dekat nak kiamat baru mari dajjal. Habis kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita supaya minta berlindung dengan dajjal awal-awal lagi, apa sebab? Sedap juga soalan dia tu. Benda tahu dah akhir zaman, Nabi royak dekat-dekat nak kiamat esok pakat berlindung dengan dajjal, dajjal mari. Tak, ajar sekarang. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sendiri minta berlindung dengan dajjal. Sedangkan dia tahu dia tak akan jumpa dengan dajjal. Mengikut kira-kira sebagai tanda kiamat nak hampir. Jadi kata di ulama hadis, tujuannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam an yantashiral khabar. Tujuannya supaya cerita dajjal ini diketahui oleh umum, semua manusia setiap zaman, setiap generasi mengetahui bahawa dajjal ini seekor makhluk yang bahaya. Jadi setiap jemaah, setiap generasi, setiap kabilah itu mengetahui bahawa dajjal ini
kazzab, seorang yang pendusta. Mubtilun, bawa benda-benda yang tak pakai kerja. Muftarin, suka reka-reka benda yang karu dan berjalan di atas muka bumi ini dengan membawa kerusakan. Baiklah. Sekarang ini kita nak tengok pula kenapa Dajjal itu dinamakan Al-Masih. Anda situ, kenapa Dajjal ini dinamakan Al-Masih? Sedangkan Nabi Isa AS juga dinamakan Al-Masih. Bukankah Nabi Isa itu nama dia Al-Masih? Al-Masih Isa bin Maryam. Dajjal nama dia Al-Masih juga. Al-Masih Ad-Dajjal. Ha, bahaya tu. Nama dekat-dekat. Hak ni Masih Dajjal, hak tu Masih Isa. Apa sebabnya? Yang pertama, this Masih itu maknanya sapu. Al-Masih Ad-Dajjal makna sapu. Itu makna Masih. Masaha. Sapu dia. Jadi dinamakan Masih Dajjal dengan Masih li'annal khaira musiha minhu. Kerana segala kebaikan itu telah dihapuskan, telah disapu daripadanya. Mana Masih Dajjal, maknanya kebaikan-kebaikan telah disapu daripada Dajjal ini. Duduk situ. Satu. Jadi dia ini Masih Abdalalah. Jadi Masih yang sesat. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, dinamakan Masih kepada Dajjal li'anna aynahul wahidah mamsuha. Kerana mata dia sebutir tak ada. Orang panggil Dajjal mata sebutir. Tidak gitu. Kalau sebut Dajjal, orang kata Dajjal mata sebutir. Maknanya Dajjal ni mata dia suasa yang ada. Itu bahaya. Yang ketiga, dinamakan Al-Masih kerana apa? Kerana dia ni menyapu bumi. Bukan menyapu siapa. Menyapu bumi ni maksudnya dia boleh jalan sekejap. Dia nak pergi duduk sini. Pergi ke Mekah. Mekah dia tak boleh masuk. Pergi sempadan dia. Duduk di sini nak pergi ke Amerika. Sekejap dia boleh pergi. Itu maknanya Masih. Berapa dah? Tiga. Yang keempat. Makna Al-Masih allazi musiha khalq. Jadi dia ni telah disapu kecantikan dia. Mana huduh Dajjal ni? Aisyuwiha. Jadi berbeza dengan Nabi Isa AS, kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Jawabnya, sebab dinamakan Isa Al-Masih kerana apabila dia sapu ke atas orang dengan tangan dia, kalau orang itu bala, jadi sama balik warna dia. Bahkan kalau orang itu mati pun, boleh Nabi Isa AS pergi sapu, hidup balik orang itu. Itu nama Al-Masih Isa Ibn Maryam. Masih Dajjal, kita dah dengar tadi empat pandangan tadi. Ada juga orang kata Al-Masih ini, kerana waktu dia keluar daripada perut mak dia, telah dicomor tubuh dia dengan minyak, biduhnin, dengan minyak. Ada juga mengatakan Al-Masih dengan makna As-Siddiq, orang yang benar. Jadi, dinamakan Dajjal tu Dajjal pasal apa? Nama Dajjal, Dajjal tahu dah Dajjal tu. Makna Dajjal tu apa makna? Hak tadi makna Masih. Makna Dajjal itu iaitulah khadda' mulabbisun. Khadda' mana orang sangat menipu dan sangat membuat keraguan pada orang. Dia pandai pun tablik. Jadi kita nampak dia tu hebat benar. Itu makna Ad-Dajjal. Waktu itulah bila sebut Dajjal, mana orang ini kaki pun tablik ni. Jangan jadi Dajjal ni kita, na'udzubillah. Dajjal kecil dia panggil ni. Pasal ada seorang penulis, nama dia Muhammad Asad. Orang putih masuk Islam. Memang dia anggap Dajjal ini, Dajjal moden dia panggil. Dajjal moden ini iaitulah manusia pandang serum. Dajjal ini mata putih. Mana kalau orang hidup atas dunia, dia pandai ke dunia saja. Dia tak memikir ke akhirat, maka orang ini juga dianggap sebagai Dajjal. Dia panggil Dajjal moden. Bukan Dajjal orang asli. Orang asli ini, orang mata putih sengerti ini. Orang ini mata sebelah, mata putih. Tengok nikmat Tuhan ini, tengok atas dunia ini. Tak mikir ke siapa tu abui. Itu dia panggil Dajjal juga. Sedap juga Muhammad Asad ni. Baik.
Ad-Dajjal dengan makna campur, makna penipu, makna campur gaul habis tak tahu apa benda, tak dapat membezakan di antara yang baik dengan yang jahat. Jadi kita tahulah tadi makna Dajjal, makna Al-Masih dan apa sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan awal-awal lagi kepada umat dia supaya menjauhi Dajjal, kerana dia ni kalau dia mari fitnah dia sangat dahsyat. Dahsyat. Orang yang kena fitnah Dajjal, orang ni belum tentu selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ini kita berpindah pula kepada bacaan yang ke-56. 56. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم Ini bacaan yang diwarik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca sebelum salam, selepas daripada tasyahud. Jadi bacaan ini pun ada mengandungi 4 perkara. Tadi 4 juga, tapi yang ini ada pertukaran sedikit. Bacaan yang pertama sama, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. 1. Aku berlindung denganmu daripada fitnah al-Masih ad-Dajjal. Dan aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Nabi kita masih lagi minta 2 perlindungan, 3 perlindungan yang sama. Yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada dosa dan hutang. Jadi dalam ayat, dalam hadis ni, Nabi kita kait dosa dengan hutang. Hutang, hutang. Sebab hutang ni masalah besar ke tak besar? Besar. Tengok apa syarah dia kata apa tentang hutang. Jadi ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa gak kita nampak kami nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak sangat minta berlindung dengan hutang. Sebab apa? Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak minta berlindung dengan Allah Taala daripada hutang?" Jawab dia, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza gharim haddatha fa kadzab wa wa'ada fa akhlafa." Tanda betul. Sebab apa Nabi kita minta berlindung dengan, minta jauh diri daripada berhutang? Kerana Nabi kata innar rajula, seorang lelaki itu apabila dia berhutang tak nak bayar hutang. Haddatha fa kadzab, bila dia cakap dusta. Mula kecek dusta lah tu. Oh ya situ sini Allah ambo bulan ni gak. Dia karang belakang. Tak boleh nak noreh lah, ujel lah, macam-macam anak tak segar. Padahal dia noreh 2 kali sehari akak kita, akak put. Tak boleh bayar hutang. Okay. La ilaha illallah. Wa wa'ada fa akhlafa, bila dia janji dengan orang nak tunai, dia akan menipu. Menipu tak menipu pun tuan-tuan. Tak usah kata apa. Kita ni kadang-kadang bermuamalah dengan orang-orang yang ahli-ahli agama. Orang yang ada gelar ustaz, orang panggil ustaz dah dia tu.
Oh, dia kata, Syekh, buku yang tak cantik lah, buku sejarah Hong Kong itu. Mitok dia nak buat kerusuh. Bagi cerita apa. Lepas habis haji, talipu, talipu tak akak maksud. Oh. Hilir dah talipu. Tidak kata dia talipu cari tu, nak bayar dah. Talipu dia, kita akak pun tak mahu. Itu nak cerita pada dia. Seksanya hutan ni, maknanya kawan-kawan pun jadi. Jadi lawan. Sekarang ni sibuk dengan orang nak pergi haji. Sibuk orang nak pergi haji. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita terhalang daripada nak pergi haji. Kerana dia telah dicop. Dijatuh hukum oleh pihak bank. Oleh mahkamah sebagai muflis. Dosa dia tak ada dosa apa. Dosa dia nya jadi penjami orang. Orang ni nak beli rumah, beli kereta, pergi jami. Bila kawan itu lari, dia yang kena seksa. So, dia dianggap sebagai muflis. Nak pergi ke Mekah pun tak boleh. Haa, berat tak berat. Tua itu dah lawat nyanyi kawan ni. Tak ada aku nak buat. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar sangat-sangat pada kita, jangan berhutang. Karena hutang ni akan jadi seorang itu, daripada orang yang baik, akan jadi tak baik. Jadi orang yang cakap benar, menjadi seorang yang menjadi pendusta. Cakap, oh, saya bayar, minggu depan bayar. Puluh minggu dah mari, minggu depan. Mungkin minggu depan tak habis. Habis minggu depan. Tak habis minggu depan. Oh, minggu depan saya bayar. Mari jumpa, minggu depan saya lagi. Mari minggu depan saya lagi. So lagi, dia tak apa-apa, mari dah. Jadi main pun tablik gitu. Minggu depan tak habis pakai belon. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat jelas di sini. Al-Ma'sam. Ingat ni. Coba ingat bacaan ni, Allahumma inni a'udzubika minal minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Tanda molek-molek ni. Lo ni ramai orang buta tak boleh nak bayar. Jadi mintaklah baca doa ni. A'udzubika minal ma'sami wal maghram, minta jauh diri daripada dosa dan daripada hutang. Nabi kita gabung dosa dengan hutang sekali. Kerana punca segalanya. Sebagaimana Nabi kita sebut, arak itu ummul khaba'is. Arak itu dianggap sebagai ibu segala kejahatan duduk di arak. Kerana manusia ini bila dia mabuk, kecek betul. Tak kecek betul dah, mabuk kecek pun. Ada yang kata, ma'al maghram wal ghurmu wawaddain utang. Jadi orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana ni Nabi kita ni banyak berlindung dengan ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak kepada kita, orang ni bila dia buta, bila bercakap dusta, oyak ketua dia nak bayar tak bayar, wa iza wa'ada fa akhlafa, bila janji menyalahi janji. Saya nak bayar. Kerana orang menyalahi janji ini min sifatil munafiqin, termasuk dalam sifat siapa? Orang munafikin. Habislah kita bacaan yang kedua dalam bab ini. Bacaan yang ketiga dalam bab kita ni. Bab bacaan sebelum salam, iaitulah bacaan yang ke-57. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Artinya, ya Allah, aku telah banyak menzalimi diriku dan tidak ada yang mengampunkan dosaku kecuali Engkau.
Ha, ini kita mengaku depan Tuhan bahawa kita ni banyak buat benda dosa. Ini tak tahu awal kita ni dia suruh dia tak dosa. Dia berasa dia tak dosa. Ha, itu tak kot. Jadi dalam ni zulman kathira. Ha, tengok ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ada juga dalam riwayat Muslim zulman kabira. Maknanya kalau kathira, dosa yang banyak. Kalau zulman kabira, mana dosa yang besar. Jadi di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, patutnya kita jamak di antara benda ni. Sekali kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira. Sekali lagi baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ha, ini tukar-tukar. Kerana dua-dua tu maknanya berat berlaku. Zalim yang banyak atau zalim yang besar. Zalim yang besar. Ini bahawasanya menunjukkan bahawa manusia itu tak terlepas daripada dosa. Kita kena ingat bila kita berdosa. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata istaqimu walan tuhsu. Istaqimu walan tuhsu. Hendaklah kamu beristiqamah atas jalan yang betul, wala tuhsu, jangan duk kira benda-benda ni. Kalau kita kira jadi berat gitu. Wala tamnun tastakthir. Yang pentingnya kita menyesal apa yang telah lepas dan berusaha untuk buat baik di masa hadapan. Jadi ya Allah, aku telah banyak menzalimi diriku dan tidak ada yang mengampunkan dosaku kecuali Engkau. Ampunilah aku dengan keampunan daripadamu dan kasihinilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Nah, jadi kita ngakulah Allah Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Cerita hadis ni ada diceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa tak kenal Abu Bakar? Semua orang kenal dia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Abu Bakar mari jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, ajar kepada saya doa untuk saya baca dalam sembahyang. Sedak kita sedak baca ni. Sayyidina Abu Bakar diminta Nabi ajar dia doa ni. Jadi oleh kerana Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, maknanya Nabi kita tak ayak ni giamu ya Abu Bakar, orang lain tak boleh baca. Bila tak boleh baca, bila tak kata lagu tu, maka menjadi kebaikanlah kepada kita. Baca sekali dengan apa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa ant. Tengok. La yaghfiru dhunuba illa ant. Mana seorang itu mengetahui bahawa tak ada orang yang boleh mengampunkan dosanya lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam hadis Qudsi tentang nak Allah Subhanahu wa taala nak ampun dosa hamba dia. Tuhan kata apa? Alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bizdzambi. Hamba aku ni dia tahu dia ada Tuhan yang beri keampunan kepada orang yang minta ampun dan mengambil balasan yang tak baik kepada orang yang buat dosa. Baik. Habislah kita bacaan yang 57. Kita baca bacaan yang ke-58. Allahumma ufil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت
وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Nah, itu sangat cantik bacaan kita ni. Kita buat pengakuan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosaku. Yang terdahulu dan yang kemudian. Kita kena ingat. Kenapa? Yang aku sembunyikan dan yang aku zahirkan. Yang aku terlanjur dan yang engkau lebih mengetahui mengenainya dariku. Engkaulah yang mendahulukan dan yang melewatkan. Mana hak kerja Tuhan aku? Tuhan nak suruh orang ini cepat, cepat. Tuhan nak suruh orang ini lambat, lambat. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau sahaja. Jadi maknanya kita nampak di sini bahwasanya manusia mudah lupa. Lupa tak lupa kita? Lupa. Hak kita buat kemarin, kita tak ingat dah hari ni. Hak kita buat minggu lepas, lagi tak ingat hari ni. Tak. Makanya itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu Allah Taala ni sangat luas ilmu dia. Luas kata Allah, ilmu Allah. Luas meliputi segala perkara. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dalam Quran kata wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tak lupa. Dalam ayat lain Allah Taala sebut ahsahullahu wa nasu. Manusia ni buat jahat tapi dia terlupa ke Tuhan. Ahsahullah, Allah Ta'ala tak lupa, Tuhan akan kira sasa. Jadi macam mana nak selesai masalah kita ni? Nabi kita ajar, ya Allah ampunkanlah dosa aku, hak lepas, hak lewat, yang aku sembunyi, yang aku nyata, yang aku terlampau, yang aku terlanjur, yang aku... jadi semua benda yang engkau mengetahui dan aku tak tahu pun aku buat dosa, tetapi minta Allah SWT ampun semua sekali. Cantik tak cantik? Sangat cantik. Doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna. Bacaan yang ke 59. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. A'inni makna tolong saya. Bantulah saya dalam mengingati Allah. Kita boleh ingat ke Tuhan kalau Tuhan tak tolong kita? Tak ingat, hanyut segala sini. Dan bersyukur kepadamu serta melakukan ibadah yang terbanyak kepadamu. Jadi kita minta tolong ni. Allahumma inni, ya Allah tolong aku. Nak apa? Nak nyebut nama Allah, ingat Tuhan. Tolong nak bersyukur dan tolong nak buat sebaik-baik amalan. Ingat tak ingat kita baca ni, Nabi kita pesan kepada siapa? Tanda cerita dia. Cerita dianya, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Muaz bin Jabal. Nama apa? Muaz bin Jabal radhiyallahu taala. Seorang sahabat yang besar Muaz ni, orang hebat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan dengan Muaz, akhadha bi yadihi. Nabi kita pegang tangan Muaz dan Nabi kita kata, ya Muaz, wallahi inni la uhibbu. Nabi kata, hei Muaz, demi Allah, aku sayang kamu. Tengok, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu pada sahabat, Nabi kita sayang pada sahabat ini. Karena apa? Karena warak dia, karena baik dia, karena jihad dia, karena hebat dia. Kemudian, Nabi kata, oleh karena aku ni sayang kamu, aku nak peringat kepada kamu, mu jangan tinggal. Setiap kali, akhir salat, naklah kamu baca doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Jadi dalam lafaz kata dubura kulli salah. Dubura, lafaz dubura ini maknanya boleh faham dua. Boleh kita faham dia kata ba'da intihak salah, lepas dah semayah. Maknanya lepas musmayah baca doa. Ada juga dengan makna dubura dengan makna nihayah, di akhir salat. Karena itulah dalam kitab kita ni, pengarang dia Hisnul Muslim menyusun hadis ini, dia letak dalam hadis yang dibaca, bacaan yang dibaca sebelum salam. Dalam kitab kita, buku zikir pagi petang yang anak tulis tu, kita dah sebut tentang di mana di dubura kulli salah, di mana dubura ini. Perbahasa di akhir salat tu di mana. Jadi sebagai ulama setengah kata di akhir semayah, belum salam. Ada yang katakan lepas salam. Jadi kita tengok. Kalau kita sempat baca belum salam, kita baca. Dan kalau tak sempat belum salam, karena imam kita cepat ataupun tak ingat, maka kita baca lepas salam. Tapi kena ingatlah. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Mu'adz ni sangat besar kelebihan dia. Dia pesan kepada sahabat dia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'adz, aku sayang kamu. Inni la uhib. Aku sayang kamu. Mu jangan tinggal setiap kali lepas mayat ataupun di akhir salat kamu ni dubura kulli salah. Jangan tinggal baca doa. Jadi kita kalau sayang ke sayang kita, sayang kepada sahabat kita, maka naklah kita kena ajar mereka. Jadi Nabi kata kebun asa aku sayang kamu. Jadi di antara tak tanda kita ni sayang kepada muslimin dan muslimat sekalian, maka kita ajarnya doa ni kepada sahabat-sahabat. Baca doa Hisnul Muslim. Dan kita tulis nak buku zikir selepas salat. Nak suruh umat Islam yang ada kepahaman beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah kebesarannya. Tak ada benda yang lebih baik, yang lebih besar, lebih daripada mulia daripada apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli-ahli ulama-ulama kita ni tak tinggal sepatah. Dia tanya belaka. Sebab apa dalam bacaan ini Nabi kita mula dengan zikrika wa syukrika. Zikir dulu baru syukur. Sedap juga soalan dia tu. Kata sedap. Sedap. Sebab apa Nabi kita ajak pada Mu'adz radhiyallahu taala anhu, Mu'adz, minta Allah Ta'ala bantu kita nak menyebut nama Allah, mengingati Allah, kemudian bersyukur. Sebab apa? Kata ulama, quddimaz zikru 'ala syukr. Didahulukan minta supaya Allah Ta'ala bantu kita berzikir di atas syukur, terima kasih. Kerana seorang hamba itu iza lam yakun zakiran lam yakun syakira. Seorang hamba itu tak menjadi orang yang bersyukur kalau dia tak ingat Tuhan. Kita hari ini orang bagi benda pada kita, kita tak ingat, kita terima kasih tak dia? Terima kasih? Tak terima kasih. Kau ingat ni pun tak terima kasih tak? Tak terima kasih juga. Jadi itu di antara hikmat didahulukan zikir sebelum daripada syukur. Jadi biasanya orang yang berzikir biar dia ingat, maka dia akan syukur. Ini cantik. Wa husni ibadatika, maknanya kita minta ya Allah bersyukur padamu serta melakukan ibadat yang banyak kepadamu, yang terbaik padamu, ibadat yang terbaik. Jadi kata di syarah hadis kata ibadat yang terbaik itu, kerana ibadat yang baik itu ya ibadat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadat yang tidak ikhlas, kalau kita ikhlas pun tidak tepat, tidak ikut apa yang Nabi kita ajar, maka ianya dibimbangi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita kena tanda di situ, syarat nak terima amalan itu dua syarat. Syarat nak terima amalan itu dua. Yang pertama sekali ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau buat kan orang lain, boleh hokkan orang itu, boleh hok sekat-sekat kita buat. Syarat yang kedua mestilah mengikut apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak apa, tak ikut pun saya ikhlas. Ada setengah orang ni bila sebut tentang amalan-amalan ni, tak apa Nabi tak buat apa. Innamal a'malu binniyat. Amalan manusia tu dikira dengan niat. Kalau dia niat baik jadi baik. Tuan-tuan kena ingat, bukan semua niat baik tu jadi baik. Niat baik tak apa, tapi kena ikut cara yang betul.
Jadi kita niat baik. Aku niat baik. Tapi tak serupa dengan Nabi. Jangan kata lagi tu. Seolah-olah kita ni pandai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah kita bacaan kita yang ke-60. Apa pula baca? Jadi insya-Allah taala kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya. Karena bacaan-bacaan kita ni sangat cantik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita bagi galakan sangat-sangat kepada para pendengar sekalian supaya belajar betul-betul, baca betul-betul apa yang kita belajar ni dan amal dengan dia. Kita tahu dah hari ni dalam kitab kita ni sebut bacaan ini dibaca bila? Selepas tasyahud sebelum salam. Maknanya paling kurang tasyahud kita sehari salam tasyahud akhir ini tiap-tiap kali semaya, tiap-tiap hari ada 5 kali tasyahud. Seluruh tasyahud tu 9. 5 kali tasyahud itu hak wajib, hak fardu. Kalau kita semaya sunat pula banyak pula. Jadi setiap kali kita semaya, kalau boleh kita hafal mana solat ni baca doa ni, solat ni baca doa ni, gili-gili. Kalau tak ingat juga, kita buat penyelesaian sementara dipanggil. Apa dia penyelesaian sementara? Kita cuba letak kitab kita ni. Sudah maya, assalamualaikum, assalamualaikum, baca biri. Ambil doa yang Nabi kita ajar ni, baca dulu. Walaupun lepas salam, untuk sementara waktu sebelum kita ingat. Nah, kalau dia ingat, kita balik semula kepada mana? Kepada sebelum salam. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.